Bakal calon Presiden Anies Baswedan secara tegas menolak ajakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno untuk membentuk poros koalisi baru di Pilpres 2024. Sebab Anies menilai koalisi perubahan untuk persatuan saat ini yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah sangat solid. Anies mengaku segala bentuk ajakan dan manuver pihak luar jelang pemilu 2024 dianggap sebagai dinamika politik biasa. Sebab KPP sudah banyak melalui proses dan rintangan hingga sampai pada posisi sekarang. Lebih lanjut, Anies menjelaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat malam untuk membahas soal langkah strategis KPP ke depan. Hal ini sangat penting karena strategi pemenangan di Pilpres sudah harus dimatangkan sejak saat ini. Selain itu, Anies memberikan isyarat jika nama cawapres pendampingnya sudah dia pegang. Hal ini terlihat saat Anies menepuk kantong bajunya sebagai sinyal jika nama cawapres sudah dikantonginya. Namun Anies masih enggan mengungkapkan ciri-ciri cawapres tersebut, sebab dia masih menunggu waktu dan momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Sebelumnya, Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno sempat melempar wacana jika ingin merangkul anggota KPP jika Anies nantinya menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga mengaku sudah membuka komunikasi dengan PKS ihwal wacana Ganjar Anies. Menurut Sandiaga, ada kesamaan pola pandang antara PKS dengan pihaknya untuk berjuang bersama pada Pilpres 2024. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.